siang ini Satreskrim Polres Madiun akan melaksanakan rilis terkait tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh saudara FD 38 tahun Islam alamat Desa Bandaran Geger Madiun. Berawal dari informasi masyarakat yang viral di media sosial terkait seorang anak yang melahirkan prematur lalu bayinya meninggal, sehingga tim Satreskrim Polres Madiun khususnya PPA melakukan penyelidikan dan diketahui bapaknya ini adalah tersangka FD. Semenjak kejadian viralnya itu, FD lari. Pelaku diamankan di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku disangkakan pasal 81 dan atau pasal 82 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun, dan denda 5 miliar.